Bazar Ramadan Ganjar Pranowo adalah salah satu kegiatan khusus yang digelar oleh sahabat Ganjar untuk mewarnai bulan Ramadan 1444 Hijriah kali ini. Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo menjadi lokasi diadakannya Bazar Murah Sembako Ramadan yang berlangsung pada Sabtu 8 April. Selain itu, relawan Ganjar Pranowo yang aktif melaksanakan kegiatan sosial ini membagikan puluhan door prize serta ratusan takjil kepada para peserta. Untuk memeriahkan acara, relawan Ganjar Pranowo yang dekat dengan masyarakat ini berbagi puluhan door prize yang didominasi perabotan rumah tangga. Kegiatan Bazar Ramadan Ganjar Pranowo yang berlangsung di Kabupaten Probolinggo ini ditutup dengan berbagi takjil kepada para peserta kali ini. Semoga dengan kegiatan ini bisa melekatkan tali persaudaraan dan bersama-sama untuk mendukung Ganjar Pranowo pada Pesta Demokrasi di tahun 2024 mendatang. Pasar Sembako Murah di Kabupaten Probolinggo ini berjalan lancar dan warga juga antusias, masyarakat antusias untuk datang. Kemudian tujuannya memang untuk sosialisasi kepada Bapak Ganjar Pranowo. Di kedepannya agar Bapak Ganjar Pranowo bisa mendapatkan doa restu dari warga masyarakat Probolinggo dan sekitarnya agar dapat menjadi presiden di tahun 2024. Yang benar, yang benar, pilih Ganjar. Yang benar, pilih Ganjar. Siapa Ganjar? Presiden 2024. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.